Adem. Udah enak kan? Gak panas lagi kan sayang? Sayang. Biar. Jangan caper dong sayang. Kalau mau diperhatiin tuh ngomong. Ya udah gini aja. Gini ya. Kita atur aja malam ini kita semua satu tenda. Biar aku bisa ngerawatin kamu. Biar kamu gak perlu caper-caper lagi. Ya. Macam-macam ya sama gue. Kalau enggak gue ketok kayak ginian. Wush, sabar non. GR banget lo. Eh, gue mendingan deket sama macan daripada deket sama lo. Lo sama macan tuh galakan lo. Wah, seger. Ih, lo kenapa sih? Aduh. Kenapa? Kenapa sih? Kenapa? Ada yang ngompol tau gak sih? Ngompol? Tidur lo. Ya iya emang tempat tidur gue, tapi kan bukan berarti gue yang ngompol. Alah, udahlah Miranda ngompol. Sumpah nih bukan gue yang ngompol. Biasanya, kalau orang yang suka ngompol, biar gak ngompol, dikasih capung. Ambil capung. Gak mau. Gue gak mau. Awas ya, gue gak sudi. Ini capungnya. Mana udelnya? Dikasih capung mana capung. Kabur. Pergi juga tuh kapal tanker tuh. Gak punya booster kali ya, takut. Buset dah, ngomong-ngomong ini mukanya dia, si Miranda, sama ini capung. 11-12. Akhirnya kita bebas dari kapal tanker. Kita bisa liburan dengan santai dengan Shaina. Ria, lo ngerasa gak sih dari tadi si Sese ngeliatin kita mulu? Ternyata si Ariel kalau ketawa makin manis ya. Bukan ngeliatin kita, ngeliatin lu kali tuh. Sampai kejedot tuh, saking terpananya ngeliat kegantengan lu. Naksir dia sama lu. Naksir gue? Iya juga sih. Apalagi coba alasannya. Gantengan gue daripada lo, ya gak? Tinggian gue. Iya. Iyalah. Terserah lo dah mau ngomong apa. Ya udahlah itu mah. Gosok aja sama lo. Cantik. Meskipun gak lembut. Rada-rada tomboy. Paling-paling kalau lo selingkuh, ditakol tuh pakai pukulan ledeng. Udah, sana. Sikat nih. Gosok. Gosok lah. Lah. Si Bias KR banget no orang. Harus gua kasih kaca tuh, padahal mukanya buluk. Apa-apalah. Akhirnya gua bisa liburan santai dengan Shaina. Sayang, sekarang kamu di bawah ya. Kamu bisa santai, bisa tenang ya. Yang ini baru idaman gua.
Hai. Mau gue temenin gak? Gak perlu. Gue bisa jaga diri gue sendiri. Kalau ada cowok macam-macam sama gue, tinggal gue. Ngerti kan? Jadi gue gak perlu perlindungan dari lo. Cowok-cowok. Aduh, iya. Aduh. Tapi ntar kalau misalnya ada binatang buas, ayo, gimana? Nah, binatang buas, ngarang lo ya. Di hutan kayak gini tuh yang ada paling cuman semut, cacing tanah. Ah, udah. Kalau gue bisa bikin Cecil takut, gue bisa jadi pahlawannya dia. Enggak denger. Hai, Pot. Nggak apa-apa deh, udah nggak apa-apa, tenang aja, ada gue di sini kok, gue bakal nyelamatin lo ya. Udah ya, sana aja ya. Akhirnya seru juga ya camping kita kali ini. Yuk. Cecil, mau kemana? Masuk sana, ke hutan itu. Aduh, sana kan gelap, Cecil. Ya iyalah, penakut lah, cepetan lah. Eh, Cecil. Aduh, ya iyalah, masuk segitu lagi. Cewek pisri Tarzan sih.